Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sawal Sport TV. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas hasil pertandingan Prancis versus Inggris babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Dengan menurunkan skuad terbaiknya, Prancis sukses mengalahkan Inggris dengan skor akhir 2-1, di mana Prancis unggul lebih dulu melalui gol Tchouaméni pada menit ke-17. Kemudian dibalas oleh Inggris pada menit ke-54 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Kane. Pada menit ke-78, barulah Prancis kembali menciptakan gol melalui pemain nomor punggung 9, Giroud. Skor pun berubah menjadi 2-1. Hingga pertandingan selesai, skor pun tetap bertahan 2-1 yang mengantarkan Prancis lolos ke babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Padahal jika kita melihat statistik, Inggris lebih unggul penguasaan bola yaitu 58%. Bahkan tembakan Inggris 2 kali lebih banyak dibanding Prancis. Namun mungkin saja keberuntungan memang berpihak kepada Prancis ya teman-teman. Selamat buat Mbappe dan kawan-kawan. Dengan kemenangan tersebut, Prancis akan menghadapi Maroko pada babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022 yang akan berlangsung pada hari Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana nih menurut teman-teman? Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Salam olahraga, salam Sawal Sport TV.